Assalamualaikum dan selamat datang di channel Cicaci Cigusa kepada anda semua walau di mana anda berada. Kali ini Sisi akan membincangkan sebuah negara yang sering ditolak, terutamanya negara yang mempunyai penduduk majoriti agama Islam. Negara ini tidak lain dan tidak bukan iaitu Israel. Sudah pasti anda sudah tahu kenapa ramai orang Islam menolak negara ini. Jadi, betapa teruknya negara ini? Bagaimana keadaan Israel sekarang? Jika anda semua ingin tahu, jom Sisi ajak anda melawat Israel. Video ini kita akan menceritakan 10 info tentang negara Israel yang mungkin anda tidak ketahui. Profil negara dan geografi Israel. Negara Israel diketuai oleh seorang presiden sebagai ketua negara dengan perdana menteri sebagai ketua kerajaan. Negara ini mendakwa mempunyai ibu negaranya di Baitul Maqdis. Secara geografi pula, Israel berada di benua Asia Barat dan bersempadan dengan wilayah tebing barat Palestin dan semenanjung Gaza di utara, Lebanon di selatan, Mesir di timur, Syria, Jordan dan Laut Mediterranean di barat. Negara ini mempunyai keluasan 20,770 km² dengan populasi 9,257,269 penduduk pada Februari 2024. Agama, etnik, bahasa dan mata wang Israel. Berdasarkan data Biro Statistik Israel CBS pada tahun 2022, untuk agama 73.6% penduduk Israel adalah Yahudi, 18.1% beragama Islam, 1.9% beragama Kristian, selebihnya agama lain. Manakala bagi etnik menurut CBS Disember 2023, 73.6% adalah Yahudi, 21.1% adalah Arab dan baki 5.3% adalah etnik lain. Kemudian bahasa rasmi yang digunakan di Israel adalah bahasa Ibrani. Mata wang yang digunakan di Israel dipanggil Shikir Israel dengan kadar pertukaran 1 Shikir Israel bersamaan dengan RM1.30 Malaysia. Ekonomi di Israel. Israel adalah sebuah negara maju dengan kumpulan ekonomi berpendapatan tinggi. Indeks pembangunan manusia Israel sendiri berada di kedudukan kedua-dua di dunia. Negara ini hanya mempunyai sumber asli yang sangat sedikit sahabat-sahabat, tetapi Israel mempunyai sumber manusia yang sangat bijak. Ekonomi Israel sendiri disokong oleh jualan petroleum, produk beli yang diproses, bahan kimia, ubat-ubatan, jentera perindustrian, perkakasan komputer, peralatan perisian, sistem pertahanan dan perkhidmatan teknologi canggih dengan ekspor terbesar ke Amerika Syarikat, China dan Inggeris. Adakah penduduk Israel miskin? Kehidupan di Israel, walaupun negara ini diklasifikasikan sebagai negara kaya, masih ada orang miskin di sini ya sahabat-sahabat semua. Menurut laporan rasmi Institut Insurans Kebangsaan pada tahun 2023, 20% dari 9.2 juta penduduk Israel, iaitu sekitar 1.8 juta penduduk, berada di garis kemiskinan dengan pendapatan di bawah 2,848 shikir Israel atau kurang daripada RM3,680 sebulan. Jadi orang miskin secara umumnya dianggap sebagai orang miskin yang sudah tua atau keluarga yang mempunyai lebih daripada 3 orang anak. Sementara itu, puasa gaji pekerja di Israel adalah sekitar RM16,857.80 sebulan pada tahun 2023. Apa yang menarik sahabat-sahabat Sisi semua, terdapat beberapa sektor ekonomi termasuk pembinaan, pembuatan dan pertanian yang boleh menggaji rakyat Palestin dengan lebih 100,000 rakyat Palestin bekerja di negara Israel berdasarkan data tahun 2023.
Namun, kerajaan telah menutup pintu kepada kira-kira 120,000 pekerja Palestin sejak perang di Gaza bermula pada Oktober tahun lepas, tetapi tidak membentangkan rancangan untuk menggantikan mereka dengan pekerja asing. Sementara itu, pemilik perniagaan yang kehilangan sebahagian besar tenaga kerja terpaksa membayar harga tersebut. Oleh itu, sahabat-sahabat semua, berapa lama ekonomi Israel boleh maju tanpa pekerja Palestin? Perbezaan antara bangsa Yahudi dan agama. Orang Yahudi adalah sebahagian daripada Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dan Yahudi bukan semua Yahudi, sahabat-sahabat sisi. Ada yang beragama lain seperti Islam dan Kristian. Malah ada Yahudi yang tiada agama, sedangkan Yahudi adalah agama yang khusus dan eksklusif hanya untuk kaum Yahudi sahaja. Ada yang tidak berdarah Yahudi dilarang memeluk agama. Ya, sahabat-sahabat semua, jadi memeluk agama Yahudi itu sangat susah, bahkan mustahil. Sebab itu hanya ada segelintir penganut agama Yahudi dan ajarannya tidak disebarkan secara meluas untuk mengekalkan keistimewaannya. Justru itu, apakah Israel? Israel adalah negara yang ditujukan untuk bangsa Yahudi. Jadi asal-usul nama Israel dipercayai nama lain daripada nama Nabi Yakub yang bermaksud berjuang dengan Tuhan seperti yang diceritakan dalam Bible. Nama ini diperolehi oleh Nabi Yakub setelah beliau bergelut dengan malaikat Tuhan dalam kepercayaan Ibrahim. 12 anak lelaki Yakub dipercayai nenek moyang kepada 12 suku Israel atau juga dikenali sebagai Bani Israel. Negara bijak pandai. Negara Israel hanya mempunyai sumber asli yang sangat sedikit, sahabat-sahabat. Namun, negara ini bertuah kerana mempunyai sumber manusia yang bijak. Ibu bapa di Israel mempunyai kepercayaan bahawa anak-anak mereka mesti mempunyai pendidikan tertinggi. Walaupun pendidikan itu memerlukan banyak wang, ibu bapa di Israel bahkan sanggup menjual aset mereka, ya sahabat semua. Menurut laporan Evedura pada tahun 2023, lebih 50% penduduk Israel akan menamatkan pengajian tinggi. Malah negara ini mempunyai paling ramai saintis per kapita di dunia. Daripada 10,000 pekerja, Israel mempunyai 140 saintis. Sebagai perbandingan yang sama, ialah 85 saintis setiap 10,000 di Amerika Syarikat dan 83 saintis setiap 10,000 di Jepun. Wow, luar biasa bukan? Tak semua anggota PBB mengiktiraf negara Israel. Sejak tahun 1948 sehingga hari ini, ternyata Israel hanya diiktiraf oleh 165 daripada 193 negara anggota PBB. Terdapat 28 negara yang tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang sah. 28 negara ini hanya mengiktiraf Palestin sebagai negara yang berdaulat. Negara kita, Malaysia sendiri, tidak pernah mengiktiraf negara Israel secara rasmi. Sejak penubuhan Malaysia, negara kita kekal lantang menyatakan sokongan kepada Palestin. Warga negara Israel tidak dibenarkan masuk ke Malaysia dan rakyat Malaysia tidak dibenarkan melawat negara Israel. Pasport Malaysia kita sendiri ada menyatakan dengan jelas, "This passport is valid for all countries except Israel." Fasa di belakang pasport kita cukup mencerminkan pendirian kerajaan. Malaysia langsung tidak mengiktiraf kedaulatan Virgin Israel. Bandar suci Baitul Maqdis adalah bandar suci bagi tiga agama. Yang pertama adalah Islam kerana di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa, tempat Nabi Muhammad diangkat ke langit dan merupakan kiblat pertama umat Islam untuk solat. Yang kedua ialah agama Kristian. Baitul Maqdis dipercayai sebagai tempat kelahiran agama Kristian dan tempat makam malam terakhir dan tempat Nabi Isa disalib.
Yang ketiga ialah agama Yahudi. Baitul Maqdis dianggap sebagai tempat paling suci bagi orang Yahudi dan telah menjadi tanah nenek moyang mereka sejak Raja Daud dan anaknya Nabi Sulaiman yang memerintah di tempat ini. Bandar ini juga didakwa sebagai ibu negara kepada dua negara iaitu negara Israel dan negara Palestin. Islam di Israel. Tahukah anda, sahabat semua, terdapat 18.1% umat Islam di negara ini. Mengikut Perlembagaan Negara Israel, semua masyarakat beragama termasuk orang Islam mempunyai hak untuk menjalankan ibadah mereka sendiri. Wanita di negara ini juga dibenarkan memakai tudung. Dalam keadaan tertentu, Israel menghadkan jumlah pengunjung yang memasuki Masjid Al-Aqsa, terutama bagi kumpulan pengunjung yang disyaki berbahaya. Anda juga harus tahu bahawa umat Islam di Israel juga diberikan hak negara seperti akses kepada pendidikan, berniaga atau menjadi tentera. Tetapi terdapat juga rekod bahawa minoriti Muslim di Israel juga didiskriminasi. Menurut tinjauan, 1/3 daripada orang Islam di Israel telah dibuli. Pelancongan di Israel. Pelancongan di Israel didominasi oleh pelancongan sejarah, tapak arkeologi dan pantai yang cukup indah. Dicatatkan kira-kira 5 juta pelancong asing datang ke negara ini setiap tahun. Jom kali ini Sisi mengajak anda semua untuk melancong ke negara Israel. Pertama sekali, mari kita pergi ke bandar lama Baitul Maqdis, salah satu bandar tertua di dunia dan bandar suci untuk 3 agama. Di bandar Baitul Maqdis, kita boleh berjalan di sepanjang jalan yang dipenuhi dengan penjual makanan dan cenderahati yang sangat baik. Suasana seperti kita berada di zaman pertengahan. Di bandar Baitul Maqdis, anda juga boleh melawat tembok ratapan yang menjadi destinasi pelancongan agama untuk orang Yahudi berdoa. Dipercayai bahawa dinding ini pernah menjadi sebahagian daripada kuil Nabi Sulaiman. Di celah-celah dinding itu, anda juga boleh melihat kertas-kertas yang terselit di dalamnya yang mengandungi doa dan surat kepada Tuhan, ya sahabat-sahabat. Di dinding tersebut terdapat sebuah bukit yang dipercayai sebagai titik tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterbangkan ke langit ketika peristiwa Isra' wa Mi'raj. Di belakang bukit tersebut juga terlihat Masjid Al-Aqsa yang sangat indah. Anda juga dibenarkan untuk solat di sini atau membaca Al-Quran. Tetapi anda tidak boleh tinggal selama berjam-jam atau anda boleh ditangkap oleh pegawai keselamatan. Kedua, kita boleh melawat Laut Galilee. Tasik air tawar kedua terendah di dunia selepas Laut Mati. Bayangkan sahabat-sahabat semua, tasik ini berkeluasan 166 km persegi dan terletak pada ketinggian 215 meter di bawah paras laut. Di tempat ini anda boleh menaiki bot dengan pemandangan yang istimewa. Tempat ini juga merupakan destinasi keagamaan bagi pengarah Kristian di mana tasik ini dipercayai sebagai tempat Nabi Isa berlayar dan melakukan mukjizatnya. Ketiga, kita boleh melawat Kongguan iaitu bukit yang boleh kita naik kabel kar, ya sahabat-sahabat Sisi. Tempat ini adalah tapak arkeologi warisan Rom yang terletak di dataran tinggi. Dari tempat ini kita boleh melihat hamparan Laut Mati yang sangat indah sekali. Seterusnya keempat, anda boleh mengelilingi bandar Tel Aviv untuk berehat di pantai yang menghadap ke Laut Mediterranean. Seperti negara-negara di pantai Laut Mediterranean, pemandangannya sangat cantik. Menurut data dari CNN Travel 2022, bandar Tel Aviv Israel adalah bandar dengan kos sewa hidup kedua termahal di dunia selepas New York City dan Singapore yang kedua-duanya berada di dudukan pertama. Inilah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Israel. Terima kasih sahabat-sahabat Sisi. Semoga perkongsian ini dapat menambah maklumat dan pengetahuan untuk kita semua. Apa pula pendapat anda? Seperti biasa, jangan lupa komen di bawah dan teruskan mengikuti video menarik yang lain daripada video Sisi. Terima kasih menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi di next.